Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya bakalan apa ya? Saya bakalan bereksperimen ya guys ya. Eksperimen di sini saya akan mengganti beberapa komponen ya. Enggak beberapa sih, cuman dua aja. Ini dia ya, Elko 2 buah ya. Elko yang ini ya, yang 16 volt yang ini. Yang 1000 mikro ini ya, saya mulai ganti pakai yang 2200 ya cuy. Ini dia sama 16 volt sama ya guys. Atau kalian kalau mau ganti yang lebih gede ya, kalau mau bereksperimen juga ya, mungkin mau diganti dengan yang 25 volt 2200 ya, atau mau ganti dengan yang 25 volt 1000 mikro ya. Saya cuman ini ya guys ya, maksudnya kalian cuman naikin mikrofaradnya aja atau naikin voltasenya aja ya, atau mau naikin dua-duanya ya. Saya cari ya, ini dia, ini 1000 mikrofarad 25 volt ya. Kalian mau naikin voltasenya aja, mau naikin mikrofaradnya aja, kapasitasnya aja, atau mau naikin dua-duanya ya cuy ya. Saya saranin sih ya, pasrah kalian ya. Oke, saya langsung aja buat coba untuk buka ya. Ini kalau yang ini mungkin ini di daya ya, kalau yang ini ya, ini mungkin ini daya ya cuy ya, penyimpan daya ini mungkin ya, saya gak tahu juga ya. Saya juga baru belajar nih cuy ya. Oke, untuk kedua yang ini ya guys ya, ini ya, ini mungkin daya nih. Oke, ini yang 1 mikro 50 volt saya bakalan ganti dengan yang ini ya, yang 50 volt 47 mikro ya. Oke, sebelum kita ganti langsung cek aja untuk suaranya ya bagaimana. Dan di sini alasan saya ganti itu karena jika di volume full saya pakai supply 12 volt pas itu ada sedikit serak-serak ya cuy ya. Tapi saya cuma bereksperimen nih bagaimana untuk suaranya. Kalau diganti ini apakah bakalan lebih bagus atau malah seperti biasa, atau bahkan apa bakalan lebih buruk lagi untuk suaranya ya. Kan saya juga gak tahu ya. Oke, ini saya ganti karena ya alasan tadi ada sedikit serak kalau di 12 volt. Langsung kita cek aja pakai 12 volt ya. Oh ya, langsung aja kita cek suaranya sebelum kita ganti komponennya dengan komponen-komponen yang udah saya siapkan ya. Ini ya, saya cuma ganti elokonya doang ya, gak ganti dengan resistor-resistornya. Soalnya resistornya udah menurut dengan ini ya, yang ada di PCB ya. Saya tetap guys pakai speaker yang bekas ini ya, bekas mobil ya, tetap pakai subwoofer bekas mobil ya. Oke, maaf ya, berantakan banget ya, pasti lah. Oke, langsung aja ya, kita bakalan cek untuk suaranya. Ini seperti yang saya bilang ya, 12 volt pas ya. Oke, langsung aja kita hidupin untuk musiknya. Maaf guys, ini pertanyaannya kurang bagus ya, jadi mungkin ada sedikit serak dikit ya. Mantap juga.
serak banget nih guys ya untuk suaranya. Jadi langsung aja kita ganti ya, nanti kita coba aja ya. Ini eksperimen doang ya guys ya. Oke, langsung kita ganti aja. Oke guys, itu dia untuk suaranya ya, seperti tadi itu. Untuk 12 volt bakalan seperti itu ya guys. Saya masih apa ya, masih bingung juga kenapa seperti itu. Jadi langsung kita coba buka aja ya, ini keduanya kita buka aja ya. Oke, langsung kita buka aja. Oke, udah buka yang aku yang ini ya guys ya. Langsung buka aja yang ini, yang kecil ini juga kita buka ya, di sini. Nih, di sini aja. Channelnya guys ya, saya bakalan buat ini ya guys, LED mini LED aku dari ini ya, LED baru ini. Ini sambil dari bekas ini aja, bekas receiver rusak ya, panel indikator. Kita buka aja ya. Ya saya sarankan kalian pakai ini aja ya, cuy, pakai sedotan timah ya cuy. Saya bakal temuin timah dari di bawah. Ya, udah buka ya. Oke, ini bolong aja ya. Oke, ini dua-duanya. Kita bakal ganti dua-duanya ini. Langsung kita ganti aja ya. Ini kita simpen dulu ya guys ya. Siapa tahu soalnya nggak sesuai yang diharapkan ya. Oke, ini kemungkinan besar di sini itu untuk karakter ya sebenarnya. Karakter itu. Oke guys, langsung kita pasang aja yang ini dulu guys. Ini saya jumper nih guys ya. Pokoknya persis saya temuin kakinya. Soalnya yang ini aja ya, terlalu pendek guys ya. Jadi langsung kita pasang aja. Ini juga cuma percobaan dulu ya guys. Nanti kalau bagus juga akan lebih mending lagi ya. Akan rapiin ya. Oke. Cukup juga aja ya. Ini pasangnya harus sesuai polaritas ya cuy. Yang ada putih-putihnya ini negatif ya cuy. Yang ada putih-putihnya ini. Oke, udah pasang ini ya. Udah pasang. Terus kita pasang juga yang ini. Yang 16 volt yang ini. Kita pasang juga ya. Di sini ya. Ini ada polaritasnya soalnya cuy. Putih ini negatif. Ya. Ini kita pasang juga yang putih juga. Yang negatif juga. Langsung aja kita pasang ini sih. Kalau ini nggak saya tambahin ya kakinya, soalnya ini masih panjang dan gede juga masangnya, jadi lumayan juga ini. Yang tadi jangan sampai nyempur ya cuy, ini antara kaki yang ini sama yang ini jangan sampai nyempur ya, yang ini sama yang ini sampai nyempur. Oke, ini dia udah kita pasang ya. Kita cek aja untuk suaranya cuy, ini udah saya pasang dua-duanya ya. Kita cek aja untuk suaranya guys. Di sini saya tetap pakai dengan 12 volt ya. Oke, kita lihat ini. Nah, 12 volt ya cuy ya, 12.1 gak apa lagi 12 volt ya. Itu dia, langsung kita hidupin aja ya kan untuk suaranya bagaimana ya cuy. Ini dia ya, langsung aja kita hidupin, kita pilih-pilih dulu. Kita pakai lagu yang sama aja ya cuy ya. Oke, ini volumenya saya fullin ya, langsung aja kita cek ya. Oke, okay, party people in the area, this is Jatuh Serba. Oke, okay, ini di area jam 9. Oke, okay guys, ini saya
masih lebih dominan bass ya. Itu dia untuk suaranya ya. Kalau menurut kalian itu bagaimana ya? Kalau menurut saya ini ampli itu cuma ada peningkatan di kalau kita suaranya lebih ini ya. Kok suaranya di sini aja ya, sampai setengah sama aja kayak tadi. Tapi menurut saya ada kekurangan kelebihannya ya, sama yang kayak tadi itu. Yang tadi itu di arah jam 3 itu masih suara masih bagus, tapi kalau ini udah lumayan serak ya cuy. Saya enggak tahu apakah ini kesalahan dari yang ini, tapi sebelumnya saya juga udah pernah pakai ini ya cuy ya, yang 16 volt yang ini ya, dan itu suaranya malah lumayan lebih bersih. Mungkin dari karakter ininya ya cuy, ini yang saya ganti ini. Nanti saya bakalan cari ini aja ya untuk skema baru mungkin. Ini kalau kalian set di ini ya di jam 3, yang ini udah lumayan serak cuy, tapi yang tadi itu masih lebih bersih lah ya dari ini ya. Oke ya, ini bisa kalian nilai sendiri aja bagaimana ya untuk caranya. Mungkin sampai di sini aja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.